masing-masing tersangka kami sampaikan kepada rekan-rekan media, tersangka AN selaku gubernur telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Tersangka MN selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid yang meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta dari penggunaannya dalam penyimpangan-penyimpangan. Kemudian tersangka LPLD selaku mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan dana tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.